23 tahun sudah pemuda ini hidup tanpa teman. Dia melalui hari-harinya sendirian tanpa seorang pun yang mau mendengar suaranya. Ada! Menjadi seseorang yang dikucilkan, diasingkan, dan tidak didengar itu adalah hal yang paling tidak diinginkan semua orang. Namanya Kliwon. Dia adalah seorang pria yang terlahir dari keluarga yang biasa aja. Dia tidak punya motor, tidak punya smartphone, apalagi pacar. Nama saya Kliwon, umur saya 25 tahun, saya tinggal di Lampung, pekerjaan saya pengangguran. Kehadirannya seringkali tidak dihiraukan oleh teman-temannya. Bahkan ketika dia ingin membeli gula di warung, mbak-mbak warungnya tetap diam. Mbak, Mbak Dewi, tuku gula mbak, seprapat utang. Mbak, kok enggak ada segerung suara aku toh? Mbak, ya Allah. Ketika dia mencoba berbicara, tidak ada yang menghiraukan. Bahkan pernah, dia melihat seseorang yang dompetnya terjatuh dan mencoba untuk memberitahu orang tersebut. Tapi tetap saja suara Kliwon tidak pernah didengar. Sampai akhirnya datang keajaiban dari langit, tiba-tiba turun sebuah benda berwarna hitam yaitu Behringer Euroboard PPA 2000 BT di depan pemuda tersebut. Hei anak muda, gunakanlah speaker itu untuk berbicara kepada mereka. Maka semua orang akan mendengarmu. Ha 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 ha. Kliwon lalu mengambil speaker tersebut dan menggunakannya untuk berteriak. Hoi, dengerin suara gue, cok! Lalu, semua orang yang selama ini tidak mempedulikan Kliwon langsung menoleh ketika Kliwon berteriak. Bahkan, yang ada di tempat yang sangat jauh pun menoleh. Behringer Euroboard PPA 2000 BT Ultra Compact 2000 Watt 8 Channel Portable Power Amplifier System 100 Preset Efek Prosesor dengan kualitas tinggi Stereo 7 Band Graphic Equalizer Sambungkan dengan smartphone-mu via MP3 Player Bluetooth Sangat sempurna untuk pesta, acara sekolah, perusahaan, presentasi, seminar, aerobik, atau monitor panggung Silakan browsing sendiri di website Behringer. Capek gue ngomong mulu, bro. Behringer, we hear you.